Halo sahabat Tribute Village, kali ini gue lagi ada di daerah perumahan Modern Land Tangerang. Nah ini di depan itu ada selendang mayang. Nah di seberangnya ini ada cari makanan siang nih. Ini ada bakso juga. Ini ada bubur ayam Cirebon. Ada toprak. Kayaknya bubur ayam apa ketoprak ya? Ini makan siang nih, guys. Ini ada ketoprak. Ini lagi ngulek. Nah, ini ketoprak. Namanya apa, Mas? Ketoprak Leo ya? Hah? Toprak Leo. Bukanya jam berapa ini, Pak? Bukanya subuh. Hah? Jam 6 sampai? Sampai jam 10. Sampai jam 10 malam. Oh, ini tepatnya lokasinya di mana bilangnya nih? Jalan Kartonoraya. Kartonoraya. Oh, Modern Land ya? Iya, Toprak. Oh, ini guys, ini ketopraknya. Sampai 2 orang yang ngulek pun. Wih, kental banget nih. Lagi balapan nih, Pak. Oh, lagi balapan. Oh, ini kecapnya pakai kecap SH nih. Iya, SH2. Ini kecap SH nih, tadi kecapnya Tangerang, kayak tahunya. Ini pakainya ketupat. Iya, ketupat. Jadi selain ketoprak, dia ada bubur ayam. Bukanya setiap hari ya, Mas? Setiap hari, Pak. Iya, Pak. Setiap hari. Ya. Hello, presenter. Ini mana, Pak? Kamu mau? Adik, yuk, ikutlah. Buat apa, Pak? Buat di channel YouTube, Pak. YouTube kulineran. Harganya berapa ini seporsinya? Murah kok, Pak. Cuma 14. 14. Iya, standar. Oh, ini bumbunya. Ada bawang putih, cabai merah. Tokol, tokol. Mana tokol, ya? Tokol sama cikokol? Iya, ini namanya tokol. Toge. Oh, toge, iya. Oke, toge. Ini mau masang. Ini ya, kecapnya pakai kecap SH. Asli Tangerang. Oh, ini dibungkus. Sudah berapa lama, Pak, jualannya, Pak? Sudah lama, Pak. Berapa lama? Paling 10 tahunan. 10 tahunan. Oh. Iya, 10 tahunan lebih. Ini tukang es kadang yang mau di center, Pak. Ya, jadi ada ketoprak, ada es juga ya. Iya. Ya, ini tahunya. Oh, ini ada yang bikin juga lagi. Satu pedas. Satu pedas. Oh, enggak, emang di center, Pak. Kan masih TV, Tan. Iya, masih TV. TV ntar enggak muat. Nah, ini orang muluknya dia berdua.
Kenapa ketoprak nguleknya di piring, Pak? Karena ciri khas ya? Iya, ciri khasnya, Pak. Kalau misalkan dicopet, orang satu banyak yang ini kan bisa bareng-bareng semua gitu. Ini bisa habis berapa kilo nih, Pak? Apanya? Ini apa? Kacang. Kacang ya? Ya tergantung, Pak. Banyak kalau misalkan pasti ya. Masih banyak, kalau misalkan ramai ya nyampe. Banyak yang nanya ini airnya air biasa atau udah pakai gula apa asam gitu? Air biasa apa air galon? Biasa. Oh. Enggak. Karena banyak yang nanya itu airnya air apa katanya. Apakah air pakai air udah pakai asam? Enggak, Pak. Biasa. Nah sekarang kita mau makannya bubur. Pak, buburnya dong, Pak. Ya. Nah, tadi ketoprak. Makan sini. Nah, ini bubur. Kalau buburnya sama juga ya, Mas? Berapaan, Mas, porsinya? Hah? Seporsinya berapa? 14. Hah? 14. Oh, 14 sama. Oh, ini bubur khasnya, bubur khas Cirebon ya. Oh, guys, kecapnya pakai kecap SH kalau di Tangerang. Campur itu apa tuh? Kecap asin, lada boleh. Nah ini khas Cirebon buburnya. Ini kacang. Oke, Lord Freddy. Ah, ini ada satenya, sate apa aja nih? Sate yang belah telur. Ini telur. Ini telur puyuh atau telur muda? Telur puyuh. Ini apa ini? Hati. Hati. Ini? Ampela. Ampela. Ini kalau satenya berapa nih? 3.000-an. 3.000-an. Nggak ada kan? Oh, saya mau dong yang hati sama ampelanya. Nah, ini ayam. Ini ayamnya. Alarm sholatnya. Wah, ini sambal ya? Kecapin dulu. Ya guys, kecapnya Tangerang. Oke. Okay. Asih ya. Nah, ini tempat dalamnya. Namanya itu Leo Termuda. Ayamnya. Nah, ini dia ayamnya lumayan. Bubur ayamnya lumayan banyak juga, penuh. Nah, ini sambalnya. Masih mantep nih. Dan ini sate ampla. Dan ini sate hatinya. Dia juga ada sate telur. Ya. Sate luber. Bubur ayam.
Leo termuda adanya di daerah Modern Land. Oke, nanti kita cantumin alamat sama Google Map-nya di deskripsi. Selamat makan ya. Gurih kental, cobain apinya. Gurih kental, sedap, gurih. Apalagi pakai kacangnya enak. Kayak satenya. Jadi selain bubur, dia juga ada ketoprak. Ada bakso juga di sebelahnya, banyak pilihan guys. Kan ya? Kerupuknya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kali ini edisi ketoprak dan bubur ayam.